Assalamualaikum Sobat Umi. Hari ini kita akan membuat es yang lagi booming saat ini, yaitu es Dalgona Coffee. Tapi kopinya akan diganti dengan susu Bonito coklat. Bahan-bahannya susu Bonito coklat, es batu, gula halus, dan susu cair putih. Langsung saja kita buat. Pertama, panaskan air sedikit saja, hanya untuk mengencerkan susu Bonito coklat. Kira-kira 6 sendok makan, atau kalau susu saset itu biasanya 2 bungkus susu saset. Kemudian gula halus, kalau tidak ada gula halus bisa diganti dengan gula pasir, tidak apa-apa. Gula halus mau merek apa saja juga boleh ya, 2 sendok makan saja. Airnya sudah mendidih, harus air panas ya Bun. Kira-kira 3 sendok makan. Aduk rata. Kalau ini nanti masih kurang encer, bisa ditambahkan lagi. Nah, kita tambahkan lagi. Kira-kira saja ya Sobat Umi. Ya, kalau kira-kira sudah mengental, itu berarti tandanya sudah bagus. Aduk terus sampai halus, sampai lembut. Nah, seperti ini nih. Ini sudah pas takarannya. Berarti tadi 4 sendok makan ya. Terus aduk sampai halus, agar bubuk-bubuknya itu larut semua. Aduk terus. Sobat Umi bisa mengkombinasi dengan rasa lain ya. Kalau tidak suka coklat, bisa diganti dengan rasa stroberi, bisa dengan rasa kopi tadi. Kalau pakai yang rasa stroberi, susunya jangan coklat, susunya harus yang vanila, susu bubuk yang vanila. Ya, seperti ini ya, sudah siap. Kemudian siapkan gelas. Gelas yang agak panjang, apa saja. Yang penting gelasnya tinggi. Isi es batu. Sampai penuh. Susu cair putih, apa saja ya. Ini saya pakai yang plain, yang tidak manis, biar nanti susunya tidak terlalu enak ketika kita nikmati, karena susu bubuknya sudah banyak, sudah ditambah dengan gula ya. Cukup, satu saja sudah cukup. Kemudian kita tuangkan larutan es Bonito coklat tadi, susu Bonito coklat. Ya, seperti ini ya. Harus bisa ke atas.
Silakan mencoba, Sobat Umi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.